Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan pakai knalpot racing ya. Untuk ini ya, bawaannya MX OLD ya. Nah, rencana saya mau pasang knalpot racing di Jupiter MX ini ya, geng. Yulah buat kalian yang baru nonton channel ini, tolong bantu like, share, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, geng. Gila, nonton aja dari awal sampai akhir, geng. Nah, halo, geng. Jadi saya ini tadi teh kedatangan barang ya dari kurir ya. Dan saya beli barangnya apa ini? Saya sudah disobek dulu biar mudah untuk dibuka ya. Biar mudah untuk dibuka. Saya beli knalpot dos ya, dos muffler, panjangnya 30 cm, geng, lumayan panjang. Nah, jadi saya beli knalpot yang panjang sengaja karena kan dulu pakai punya SC Project ya, yang saringan dua jari itu sungguh bising sekali, mengganggu masyarakat. Jadi saya pengen knalpot, pakai knalpot racing, namun biar adem ya pakai knalpot yang panjang ya, yang 30 cm ya. Untuk inlet ini pakai inlet ukuran 50, kalau yang belakang nggak tahu berapa ini inletnya. Kita buka aja apa sih lebih. Di sini dikasih per sama kleman sayuran apa. Nah, knalpotnya juga kayak gini, geng. Ini teh saya teh belinya dari marketplace Shopee, geng. Untuk finishing sih lumayan. Nuh, saringannya sangat panjang sekali, 30 cm, geng. 30 cm lumayan. Wah, untuk harga ini cukup terjangkau sekali. Ini di bawah 100.000 ya, geng. Harga di bawah 100.000. Mendapatkan slicer, pair sama gayoran di knalpot ya. Dan untuk bagian depannya itu saya punya yang dulu ya, bukan beli ya, beda-beda lagi ini. Ini saya beli slicernya aja, harganya di bawah 100.000, geng. Yuk kita pasang aja knalpotnya, geng. Halo, geng. Ya, jadi kita ganti aja knalpotnya, geng. Pakai knalpot racing, geng. Panas-panas, berisik-berisik tetangga. Nah, geng, jadi untuk knalpot sudah terpasang, geng. Knalpotnya kayak gini. Ini lumayan panjang ya, geng, knalpotnya. Panjangnya itu hampir 30 sentian ya. Kita coba aja knalpot dos 30 cm di MX ini, geng. Suaranya kayak gini, geng. Adem-adem sekali menurut. Thank you.
mungkin untuk suaranya kayak gitu geng. Jadi cukup sekian aja video kali ini pakai knalpot tos 30 cm geng. Geng, jadi gitu geng, knalpotnya lumayan adem menurut gue. Emang adem, adem sih, gak terlalu berisik sih. Cocok lah buat kalian yang suka adem-adem gitu, yang gak kepengen berisik sekali namun pengen dapat racing ya geng. Ini juga harganya murah, gak nyampe 100.000 geng. Jadi cukup sekian aja video ganti knalpot ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa support terus channel kami dengan cara like, share, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya geng. Bye-bye.